Hai hai geng, what's up bro? Apa kabar? Sungguh luar biasa kan? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengatasi HP Android yang lemot. Mau tahu kan? Caranya, salah satu cara adalah membersihkan histori yang ada di Google Chrome. Begini langkah-langkahnya ya. Pertama, kita buka dulu Google Chrome. Di pencarian, kita klik My Activity. Oke. Kita tunggu. Masih loading. Kita ulang ya. Sinyalnya kurang kencang nih. Kita klik My Activity yang ini. Klik. Iya, muncul. Kita pilih menu yang pertama. Welcome to my activity. Nah, di sini terlihat aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di Google Chrome. Entah itu searching, entah itu download, entah itu upload foto, nonton YouTube, buka Facebook, dan sebagainya. Nih. Nah, sekarang kita bersihkan semua histori ini biar HP kita nggak lemot lagi. Nah, cara bersihinnya begini. Scroll dulu ya. Kita pilih ini. Klik icon titik tiga. Nah, di sini menu kedua. Klik hapus aktivitas menurut. Di sini ada pilihannya, sejam terakhir, hari terakhir, sepanjang waktu, rentang tertentu. Kita pilih saja sepanjang waktu ya. Nah, di sini udah tercentang semua. Tinggal kita klik berikutnya. Tunggu sebentar. Iya. Langsung saja kita klik hapus. Oke, sekarang kita balik sini. Nah, ini kan, ini aktivitas kita udah habis, udah hilang semua nih, kita bersihin. Nah, jadi kan browsernya nggak lemot lagi kayak semula. Oke, cukup sederhana kan caranya. Langsung aja Anda praktekkan di rumah ya. Segitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Have you nice. Bye-bye.